Persis Solo berhasil menahan imbang Persita Tangerang saat bertanding ke markas Leviola pada Sabtu 28 Januari 2023. Namun, Persis Solo mendapatkan insiden tak menyenangkan setelah pertandingan dengan Persita Tangerang berakhir. Terjadi pelemparan ke bus pemain oleh supporter Persita saat setelah pertandingan Persita Tangerang melawan Persis Solo di Indomilk Arena Tangerang pada Sabtu 28 Januari 2023. Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming ikut murka atas kejadian yang dialami ofisial tim Persis Solo di Tangerang. Pertandingan kemarin Sabtu 28 Januari 2023 Persita Tangerang versus Persis Solo berakhir imbang 0-0. Dampak yang terjadi ada satu staf Persis Solo terluka, Victor Pratama bagian statistik pertandingan Persis Solo. Bus Persis Solo juga mengalami pecah kaca bagian samping kiri dan retak bagian kaca depan atas. Gibran Rakabuming Raka membuat tweet di Twitternya @gibran_twitter.